Oke guys, sekarang aku mau belah duren. Oh. Dan ini dia durennya. Ini tuh duren dari kebun ini. Aku mau coba belah ya. Kira-kira bisa nggak ya? Aduh, monyong. Kira-kira bisa nggak ya? Kita belah duren. Wow, dan ini duriannya tuh warna orange. Wangi banget. So bisa dong. Duriannya manis banget kan. Oke. Kita cobain ya. Kira-kira manis nggak sesuai sama warnanya. Dan ini warnanya orange banget. Tong pada ngara rasa ya. Durennya enak banget, full. Terus kering, dia nggak ada air-airnya, warnanya juga orange banget. Manis. Nggak tau ya duren apa namanya ini jenisnya. Legit. Aduh. Kebayang ini bukan dapat beli ya. Ini dapat dikasih sama teman. Jadi lagi main ke sini, dia punya kebun. Kebunnya terus dia panen gitu. Mantap. Dan ini luar biasa enak banget. Satu, karena dapat gratisan jadi enak banget. Tapi agak kering gitu ya. Menurutku kayak rasa buah lai. Pernah nyobain buah lai gak sih yang ada di mana itu? Balikpapan apa mana? Ini rasanya tuh kayak gini. Ini mirip banget. Menurut apa buah lai ya? Soalnya kan durian biasa itu berair. Terus manisnya gak kayak gini. Jangan-jangan ini buah lah ya, bukan durian. Tapi wanginya sama, soalnya aku pernah nyobain buah lai. Apa yang penting enak em? Ini isinya banyak banget. Oke, bentar ya, ini murah barusan handphonenya. Kita belah lagi ya. Ini kita belah lagi, kita lihat lagi dalamnya tuh merucuk sih ya. Tuh isinya banyak banget isinya. Warna orange bener asli. Ini mah kayaknya bukan durian deh, ini kayaknya buah lai gitu. Tapi teman aku bilang sih ini durian. Nggak tahu jenis apa. Sedap. Geger otak nggak kalian? Nggak kan? Nggak apa-apa kan? Tuh, aku pernah nyobain durian Mustang King yang ada di tep. Dimana Kuala Lumpur itu enak banget. Harganya mahal. Dan di sini susah banget. Emang asa buah lai dah bukan durian mau nate. Udahlah, buat besok lagi aja. Mainnya udah malam.
Okay. See you. Nantikan video aku selanjutnya. Bye bye. Sebentar. Aduh. In order to redirect the air in a different direction and keep that air and slow the plane down. Final control of the approach speed is critical. If it's not perfect, the landing must be aborted and reattempted.